Apa? Ini kita ada kesehatan terkait dengan masker. Artinya pandemi ini kita harus sama-sama sadar bahwa itu perlu gitu, dan sangat penting untuk kita sendiri dan juga yang lain. Begitu. Mana masker? Wah, ini pandemi. Masuk pelabuhan ini kan di depan itu ada spanduk ya. Terus baca itu. Itu ada beberapa pesan spanduk itu. Mulai dari Pak Presiden, Pak Menteri Budi, dari Polres juga ada, dari Pemda juga ada, dari KSP juga ada. Mana itu spanduk kan? Tidak baca ya. Kamu baca? Kamu baca apa? Ya, kita itu mau ke masjid, cuma kerja mobil ya, Mas. Pak. Ah, di depan itu ada. Ada baca nggak area wajib masker masuk pelabuhan? Ada kan? Iya. Nah, itu juga peraturan bupati sekarang sudah ada pendisiplinan masyarakat bahwa protokol kesehatan. Ya, maskernya langsung pakai ya. Gimana mas? Kan kita mau mau deh. Mantap. Oke ya, jangan lepas ya. Jangan lupa lepas. Di luar juga enggak boleh lepas. Nanti sampai rumah baru boleh lepas ya. Aja. Sini. Benar. Gimana? Oh, jatuh. Pada merokok tuh? Apa kok? Dulu karena nggak pakai masker. Merokok lubang dulu. Orang bicara kok merokok lagi. Oke, tahu tuh artinya? Nggak pakai masker, tangan, ya kan? Masalah makanan, masker. Itu wajib sekarang, masker itu wajib. Nah, ini sekarang saya kasih masker. Besok-besok mau masker sendiri ya. Ya, nah, harus pakai masker terus. Nah, ini wajib, wajib. Oke. Oke, bilang apa? Thank you.
dipakai. Iya. Ibu, sosialisasi terhadap penggunaan masker sesuai dengan protokol kesehatan. Bagaimana telah ditetapkan peraturan Bupati Pakuan terkait pendisiplinan masyarakat. Jadi hari ini kami turun bersama sinergi dari Polri, TNI, selaku KSOP. Kita bersama-sama mendisiplinkan masyarakat yang akan memasuki wilayah pelabuhan. Karena kita sudah sosialisasikan kawasan pelabuhan itu wajib menggunakan masker untuk sama-sama memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Apabila tidak menggunakan mungkin ada sanksi, Pak? Ya, jadi nanti ke depan kita akan memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan Bupati itu. Dan untuk kawasan pelabuhan kami tidak akan memberikan masuk ketika tidak menggunakan masker. Selain itu, dengan Perbup sendiri bagaimana, Pak? Perbup 56. Ya, terkait dengan peraturan Bupati itu kita sudah akan mengawal dan kita akan melaksanakan dan telah dikeluarkan sanksi-sanksi. Jika tidak menggunakan masker, itu jelas sanksinya. Nanti kan ada sanksi, Pak. Sanksi pidananya berupa denda 50 dan 250 kalau saya tidak salah baca. Itu apakah akan diterapkan di pelabuhan? Iya, jadi ketika peraturan Bupati ini berlaku, itu akan kita terapkan dengan bersama-sama dengan stakeholder yang lain dari kepolisian dan mungkin nanti dari kejaksaan juga akan ini terkait dengan denda terkait materi yang ada disebutkan di situ. Kaitannya akan disetorkan langsung ke kas daerah atau kas negara. Oke, makasih. Itu kamu kerja debu kan tidak? Jadi kalau dia semua pesan itu kenapa sih? Nah. Lebih tindakan untuk lebih safety. Jadi tambah pandemi ini kita pakai masker. Ya, bapak-bapak ini memberikan. Seminggu yang lalu itu kami telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan melaksanakan rapat mengundang semua stakeholder yang ada di pelabuhan ini dan dilanjutkan dengan aksi pembagian masker di pelabuhan seluruh TKBM terus tenaga ekspedisi juga kan ini dan sampai depan pelabuhan yang keluar masuk itu juga kami bagikan masker. Itu semata-mata juga untuk kita bersama-sama untuk berupaya memutus mata rantai penyebaran ini, penyebaran virus di lingkungan pelabuhan. Berarti semua personil yang beraktivitas di
areal pelabuhan wajib APD. Iya, jadi seperti itu. Jadi kita selalu dan terus menerus untuk memberikan himbauan untuk kepada seluruh pengguna di pelabuhan ini untuk tetap disiplin menggunakan masker. Sebagaimana dengan spanduk-spanduk yang terpasang di depan pelabuhan, di depan terminal juga kami sudah pasang. Itu untuk semata-mata untuk mendisiplinkan pengguna daripada jasa kepelabuhanan di lingkungan Pelabuhan Pakpak ini. Tapi sudah sekitar 8 bulan ini Pak, yang masuk Pakpak itu berapa banyak yang terdeteksi? Iya, kalau terkait yang terdeteksi ini hampir di setiap kunjungan kapal itu dilakukan pemeriksaan rapid langsung ya, seperti di pelabuhan. Jadi setiap kapal penumpang masuk, penumpang turun itu ya langsung dilakukan rapid test oleh gugus tugas. Jadi untuk semata-mata men-screening ini. Jadi men-screening pemeriksaan awal. Iya, pemeriksaan awal dari pelaku perjalanan yang akan masuk di Pakpak. Kalau terkait itu tim daripada gugus tugas yang melaksanakan rapid ini itu ketika ditemui penumpang yang akan masuk ke wilayah Pakpak ini yang reaktif itu langsung di karantina terpusat di tempat, di satu tempat yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Dan ketika penumpangnya itu dinyatakan non reaktif diperbolehkan untuk isolasi mandiri atau karantina mandiri. Itu seperti itu kalau untuk penumpang yang memasuki wilayah Pakpak. Baris itu, baris itu.